Ya, ini merupakan teman-teman aksi dari Aremania Bogloduk ya, tepatnya di daerah Brantas. Ini teman-teman sedang melakukan aksi karena tadi mereka sempat melakukan aksi mulai dari Kampung Warna-Warni Jodipan hingga menuju ke Brantas ini. Mereka juga membawa dua keranda sebagai simbol bahwasanya ada dua warga Bogloduk yang meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan. Terima kasih Mas, tadi hadirnya diikuti oleh sekitar ratusan teman-teman Aremania ya. Mereka tergabung mulai dari Kampung Bogloduk sini, terus ada dari Jodipan, ada dari Penanggungan, Brantas, Kesatrian, dan macam-macam kampung lainnya yang berada di sekitaran area Jembatan Brantas ini. Mereka juga membawa bendera merah putih. Bisa dilihat di sini arus lalu lintas masih tetap berjalan ya, terutama dari arah selatan menuju ke arah utara. Jadi mereka masih memberikan jalan kepada para pengendara meskipun arus lalu lintas di sini cukup padat karena memang ini merupakan jalan nasional, jalan penghubung atau jalan utama antara Malang ke Surabaya. Jadi untuk sementara untuk wilayah arah dari arah utara menuju ke selatan masih ditutup karena memang rombongan ini sedang jalan kembali lagi menuju ke Kampung Warna-Warni untuk menyudahi aksi solidaritas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jembatan Brantas.